Ustaz, apabila seorang muadzin kemudian sekaligus menjadi imam sholat berjamaah, apa boleh? Apa ada ya? Muadzin sekaligus ngimami azan, terus sing komat ya dia, ngimam ya dia. Makmumnya? Jadi apa boleh? Ya, tidak ada larangan memang. Saya di Mesir, di Bu'ud di Al-Azhar itu, Al-Azhar itu semua masjid itu imamnya, muadzinnya digaji oleh negara, pakai negara. Nah itu di masjidnya Al-Azhar itu, Bu'ud itu asrama. Sekian besar itu, ada masjid besar, kemudian muadzin, kemudian imamnya satu orang. Itu selama ini ya, selama itu. Jadi kecuali beliau berhalangan baru nanti kita yang menggantikan, tapi ada di Mesir dan dugaan saya di banyak negara Arab, karena negara Arab itu hampir semuanya muadzin dan imam itu digaji. Bahkan besar, kalau muadzin Masjidil Haram itu 6.000 rial satu bulan. 6.000 rial itu berapa? 24 juta kan? Muadzinnya. Dan itu bukan 5 kali. Paling Maghrib Isya, kemudian Subuh, Zuhur, Asar gitu aja, mungkin 3 orang. Sama dengan Al-Qadar, Mas ya. Itu muadzinnya. Kalau imamnya tiap sholat ganti, satu orang satu bulan 8.000 rial atau 32 juta. Profesor gak anak apa-apa nih. Tapi risikonya kalau di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi tidak ada masalah. Kalau di Mekah, setahu saya muadzin dengan imam selalu beda. Tapi kalau di negara-negara Arab yang lain yang tidak begitu kaya, biasanya satu orang yang mendapat amanah tugas jaga sholat itu. Jika nanti ada yang berbaik, maka yang komat juga ada lagi jamaah itu. Tapi kalau tidak ada ya yang adzan, iqamat dan ngimami itu dia satu orang. Jadi pertanyaannya apa boleh? Boleh. Tapi apa baik? Nah itu, kalau baik sebaiknya tidak ya. Sebaiknya yang adzan dan iqamat satu orang, kemudian yang ngimami orang lain, sebaiknya. Jika tidak darurat, tapi kalau ini dengan darurat, keadaan urgent, tidak ada yang lain, maka ya boleh. Kalau ada yang lain sebaiknya berbagi pahala ya, supaya juga apa? Pahala ngajak sholat, pahala ngimami sholat itu berbagi dengan banyak pihak ya.